Secara mungkin. Tapi karena puasanya Februari ya, karena saya yakin dengan hadis Nabi yang bunyinya tasaharu, bukan sumu sumu tasekku, berpuasalah olehmu pasti kamu sehat. Baik, jadi yang pertama adalah makan apa? Sahur. Yang kedua, kita cepat-cepat aja puasa. Halaman 214, nanti bisa dibaca sendiri lah ya terangannya. Apa yang kedua sunnahnya? Takjil. Saya akan terangkan takjil itu apa maknanya. Takjil itu bukan kuenya itu loh. Nanti salahkan perahunya. Anu takjil ini mbak, gua tuh salah ngomongnya. Takjil itu artinya apa? Menyegerakan berbuka. Itu artinya apa? Takjil. Tapi sampai di Indonesia maknanya apa? Penganan itu loh. Iya, penganan bahasa Jawa Timur ya. Ya takjilan itu ya, takjilan itu ya, makanan itu, makanan. Jadi takjil adalah kata kerja, bukan kata benda. Apa tadi takjil artinya? Menyegerakan ber. Itu arti apa? Jadi takjil bukan artinya apa? Makanan gitu. Anu takjilannya mana? Oh, salah banget ya. Salah banget. Wes karena sudah masuk di kampus Indonesia ya sudah. Buangnya lagi susah. Di kampus susah, Pak. Oh iya, yang bukan di kampus ya di Hong Kong ya gitu orang Indonesia. Iya. Di KJRI juga oh takjilan itu ya. Siapa takjilan yang bikin apa yang menyumbang takjilan hari ini, hari itu, hari ini masih menggunakan takjilan. Nah, ya susah. Jadi takjil adalah hukumnya sunnah. Tapi saya kira semua orang yang berpuasa ini menjalankan perbuatan. Gak ada orang yang sudah tentang tidak nilai-nilai mau jalan-jalan. Saya kira gak ada yang dia. Iya. Ada. Perokok. Kalau masih barang dimasak, belum ada makanan apa-apa. Jadi gak ada. Wah ya salah sendiri. Kenapa belum masak? Ya, sunahnya kita dia, ya, walaupun sedikit ada kurma, ada air kan gitu ya. Kita batalkan ketika itu. Tiga, apa ketiganya? Ini bisa dibaca sendiri. Terangannya. Halaman 216. Berdoa ketika berbuka dan sementara berbuka berpuasa. Ya. Jadi ketika kita mau berbuka dan sementara kita berpuasa, ya. Dari mulai pagi sampai sore doanya orang yang berpuasa itu kata Nabi ya tidak akan ditolak. Nabi menyatakan hadisnya innal shalihin yang fitri da'watan la turaddu. Artinya sungguhnya bagi orang yang berpuasa itu di waktu dia berbuka tersedia doa yang apa? Makbul. Makanya ini pertanyaan doa yang majikannya garam banyak doa bulan apa? Ramadhan itu udah buat puasa loh ya. Terus pokoknya apa saja ya permintaan kita upayakan berdoanya ketika kita lapar ya dalam berpuasa. Kemudian doanya ketika Nabi membatalkan puasanya berbuka. Allahumma inna as'aluka inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai. Ada lagi doanya di bawah banyak doanya Nabi itu ya. Bukan Allahumma laka sumtu aja. Tapi Nabi banyak memberikan contoh-contoh doa. Ya. Ada lagi doanya dzahaban dzoman di bawah doanya. Wa dzalatil lahu wa dzabatal tajru insyaallah taala. Artinya telah kenyang haus dahaga. Telah basah kurat-kurat. Dan insyaallah Allah tetapkan pahala. Ada lagi doa Nabi ya.
bentuk lain lagi. Allahumma laka suttu wa la rizqika aqtartu. Sampai di situ tok. Ya. Tapi ada juga yang sampai tak. Wa la rizqika. Amantu wa la rizqika aqtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi banyak sebenarnya doanya Nabi, ya. Cuma yang kita hafal apa? Allahumma laka suttu wa la amantu wa la rizqika aqtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di mesin ini berbeda, ada sedikit beda. Nah, ya. Karena doanya versi orang-orang Cina ataupun orang Pakistan. Ya. Tapi juga sama yang didoakan oleh Nabi. Kemudian yang keempat, menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Harus dijauhi itu ya. Nomor lima, menggosok gigi ternyata ini dianjurkan itu. Tapi jangan sambil kalau dulu ya. Ya, iya, karena orang Islam itu harus seger bau. Ya, memang walaupun dalam hadis dikatakan bahwasanya la khulufu fami muslim, ya. Artinya bau mulut orang yang berpuasa itu nilainya di sisi Allah lebih harum dari bau minyak. Kalau begitu aku enggak usah gosok gigi. Karena apa? Itu namanya salah kaprah. Yang namanya orang puasa, orang gak makan itu 2 jam aja kita gak makan, bau sudah mulut kita. Ya 3 jam kita gak makan, napasnya udah berbeda. Orang yang sering makan itu baunya wangi, itu perhatikan. Lalu makan mangga, makan permen, makan. Ya buah-buahan kan wangi semua, buah makanan kan wangi ya. Jadi bisa menghilangkan bau mulut. Nah ini kadang-kadang kita gak puasa. Nah, maksudnya kita berpuasa, jadi baunya mesti akan keluar. Sebab itu masih dianjurkan kita menggosok gigi sebenarnya. Kemarin kita baca, disunahkan bagi orang yang berpuasa menggosok gigi di waktu berpuasa, dan tak ada perbedaannya antara waktu pagi maupun sore, menurut Imam Tirmizi bagi Syafi'i, dan tidak ada halangannya menggosok gigi itu baik di waktu pagi maupun sore. Begitupun diterima berita yang menyatakan bahwa Nabi biasa menggosok gigi sementara berpuasa, dan hal itu telah kita lepas pada juz pertama. Maka silahkan melihatnya. Ini boleh-boleh saja, yang penting adalah jangan dengan sengaja menelan taksonnya. Saya kira tidak ada orang menelan taksonnya. Yang keenam adalah murah hati dan mempelajari apa? Al-Quran. Ya, ada hadisnya saya baca di bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan sifat kedermawanannya itu lebih menonjol kapan? Pada bulan Ramadan, yaitu ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Biasanya Jibril menemuinya pada setiap malam bulan Ramadan. Di bawahnya mempelajari Al-Quran. Kalau Rasulullah murah hati melakukan kebaikan kebaikan daripada angin bertiup kencang, ya. Jadi didobelkan, ya, double triplekan kebaikan yang dilakukan oleh Nabi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan yang terakhir nomor 7 adalah giat beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan, ya, nanti pada tanggal 21 malam 21. Pas jam 5, asar jam 5 ya.